Gimana tumben? Sudah berapa minggu ini kok dia tidak ada tamu sama sekali. Berkor satu, sepotong pun tidak ada tamu. Katanya tahun baru, menjelang tahun baru rame. Dulu-dulu juga banyak tamu pasien tuh yang banyak. Ada yang minta doain dagangnya supaya laris. Kadang ada yang minta dapat jodoh. Lah kok ini sajanya sepi-sepi saja. Memang begini nasib paranormal yang hidupnya di pinggir laut. Apa ya kira-kira gara-gara isu tsunami kemarin apa ya, sehingganya pedagang ya udah lemes juga ndak dagang karena pengunjung pantai lah ndak ada yang berani bertamasya ke laut. Efeknya juga pedagang dan para profesi-profesi lain juga kena imbasnya. Lah ujung-ujungnya tak pikir kok ya sampai-sampai imbasnya ke saya paranormal begini, tamunya ndak ada yang datang. Kalau begini ceritanya ini ya, semestinya yang bikin isu-isu gelombang tinggi apa tsunami itu mestinya tidak melakukan itu. Moga-moga dia diberikan hidayah sadar, tidak pernah melakukan lagi tindakan-tindakan yang tidak semestinya itu. Karena hanya membuat berita kabar yang sifatnya hoak itu hanya akan merugikan banyak manusia. Mudah-mudahan kedepannya tidak terulang lagi. Lah kalau versinya saya yang sebagai paranormal yang ilmunya pas-pasan gak makan bangku sekolah ini, tahu saya itu yang namanya musibah itu tidak bisa dijadwalkan, apalagi kok dilamal. Ya memang saya paranormal, ada orang yang menyebut ramal, ini nggak pernah ramal saya kok. Apalagi yang namanya gempa tsunami ya nggak pakai kalender loh, saya itu mah setelah tinggal urip mau kapan datangnya mah kuasanya Ya Allah. Banyak cuaca, ramalan cuaca hujan ini ya mesti iso. Banyak gempa, tsunami yo. Lama saya bertapa puluhan tahun tidak pernah dikasih tembusan bocoran itu. Dan tidak tahu kalau ilmu yang lain. Gini ngobrol ngomong sendiri kayak wong edan. Kok jadi inget sama kawan lama saya ya? Yang namanya Mamon, dia juga paranormal. Nengkok sudah rasanya hampir setahun saya tidak jumpa. Apa masih sehat Mamon? Mudah-mudahan masih sehat. Kok hati jadi kerentek inget ke Mamon? Iya, jadi kangen rasanya ingin curhat ke Mamon. Apa yang dialami dia juga sama seperti laut, jadi ke teman saya masih ada nggak ini bikin laut ini orang biasanya jam segini malah lagi bakar minyak nih. Udahlah nanti siap bersara lah ya, semoga masih sehat sekolah. Thank you.
ya Allah. Sudah setahun kita tidak berjumpa ini. Mamu, lah piye kabarmu? Alhamdulillah. Aku ki bini batin ngomel dhewe blundel dhewe. Kelentek atiku kelingan awakmu. Wis, sama berarti kita ini. Berarti yo satu frekuensi. Jadi koyo krungu rai mamu. Hei, monggo-monggo ngilani nawani jagong. Monggo. Monggo lan kamu. Piye kabarmu? Sehat kabeh keluarga? Alhamdulillah sehat. Udah hampir setahun ya kita enggak jumpa. Iya, setahun. Terakhir kita ketemukan 2021. Ya, sekarang sudah 2022. Berarti pas 1 tahun, 23 1 tahun. Tapi 2002 aja kan baru berapa hari toh, Bu? Iya. Enggak ganti tahunnya itu. Iya, mamang tuh kangennya mamang gitu. Kalau ngomong tuh bohongnya aja bener. Apalagi benernya. Iya. Ngomong-ngomong pada sehat semua. Alhamdulillah gitu. Ya berkat berdoa doa dari Pak Blangkon lah. Oh ya, sama-sama berdoa, Mo. Semoga kita dilindungi. Amin. Ya, dan diberi kesehatan selalu panjang umur gitu, Mas. Nah, gitu. Yang penting sehat dulu toh. Nah, yang penting sehat dulu, gampang yang lain, Mas. Nah, Mo, ini kesini naik apa? Saya kesini karena memang enggak punya apa-apa ya. Jadi ya naik taksi aja gitu. Oh, naik taksi. Iya. Walah, Mo, jadi memang rupanya mungkin kalau sudah profesi kita ini. Sudah profesi. Batin kangen kerentek aja. Kok ya mungkin situ kerentek juga pengen main ya. Ya langsung terasa gitu. Oh iya. Getarannya langsung terasa. Iya. Tuh. Makanya orang zaman dulu itu enggak bisa disepelekan ya. Enggak ada HP, mungkin zaman dulu juga. Oh, kloso ya. Zaman dulu enggak ada. Iya betul. Nah, iya. Zaman sekarang punya HP juga kalau enggak punya kuota enggak bisa ngubungi toh ya. Sama aja. Nah, iya, punya kuota tinggal enggak bagus juga enggak bisa. Iya. Iya. Mak, ngomong-ngomong iki. Saya ini barusan ya nek cara jawane iki grundel dhewe. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri ya. Artinya biasanya kemarin-kemarin itu kalau mau tahun baru, mau apa itu di saung Pak Blangkoni suka ya rame lah tamu itu silaturahmi dari banyak kalangan. Dari pengusaha yang kecil sampai yang menengah sampai ya bermacam-macam profesi. Intinya datang ke sini itu ya silaturahmi, minta doa, minta saran. Nah ini kok saya rasa-rasakan sudah berapa minggu. Oh, iya. Jangankan kok satu sepotong pun enggak ada yang kesini. Apa mentang-mentang Pak Blangkon ini lagi mikir apa pondoknya ini saungnya karena di pinggir laut. Kemarin tuh kan mau apa dengar tidak ada isu tsunami gelombang tinggi. Betul. Nah itu orang-orang yang suka ke pantai pinggir laut itu tidak ada mau berkurang jauh. Begitupun pedagang-pedagangnya banyak yang tidak dagang dan profesi yang lain juga kena imbasnya. Nah itu saya pikir-pikir mau kasihan mereka. Lah tak pikir-pikir efeknya nyampe ke Pak Blangkon loh, Mo. Enggak ada tamu-tamunya yang datang silaturahmi kemari. Nah, jadi Pak Blangkon mikir ini kok yo tega amat yang bikin isu-isu hoax itu. Mudah-mudahan mereka itu yang bikin isu itu mendapat ampunan dan taufik hidayahnya. Amin. Kedepannya enggak bikin isu lagi seperti itu. Karena yang dirugikan banyak sekali, Mo. Terus menurut pengetahuan saya, Mo, Pak Blangkon dalam betapa puluhan tahun mau ya. Yang namanya tsunami gempa bumi itu belum pernah dapat wangsit bocoran kok mau karena itu suatu musibah tragedi yang tidak bisa ditebak tanggalnya. Itu rahasia ilahi. Lah ini kok ada orang yang berani-beraninya ngomong apalagi nyebarkan hoax. Lah wong saya yang paranormal ilmunya aja ndak nyampe ke sana. Dan ndak berani ngomong seperti itu. Mak, nasi amit. Aku tak ngopi. Siap. Le, dole. Ya. Kopi sih dimana gaweane iku, Bu, sedulur ado iki mamuk. Ya. Oh. Yo, heeh yo. Biasane ora nggo gula. Mak, ya. Ini ngomong-ngomong kok
hampir setahun tidak ketemu kok penampilan sampean berubah kok. Oh. Rambut sudah pirang gini, bajunya kok ya pakai rompi apa itu ya? Ya ini ada kalungnya juga. Ada kalungnya segala macam. Kalau dulu kan hitam-hitam pakaiannya. Ya. Kok sekarang bisa berubah begini bagaimana Tomo? Ya karena tadi itu alhamdulillah setiap hari saya banyak tamu kan ramai terus. Ada yang bawa meja ya kan, ada yang bawa rompi, ada yang bawa ini itu. Jadinya ya lumayan saya pakai aja gitu. Oh, jadi tamu. Tamu biasa. Berarti mamuk ini tamunya kayaknya bos-bos. Orang gede, orang kecil, orang sedang, orang-orang segala lah gitu. Mbak, kalau Pak Blangkon ini tamunya ini. Lah, terima kasih ya, Dul ya. Petinggi itu Pak Lurah. Itu pun kalau mau nyalon lurah sering kemari, Mbak. Tapi kalau udah jadi ya jarang-jarang, mungkin sibuk ya, Mak. Kalau tamunya Mak, ada rombongan apa, Mak, yang orang gede-gedenya, Mak? Lah ya, macam-macam juga sama sebetulnya, Mak. Ada ya bangsa-bangsa inilah. Karena memang semua itu kan, ya itu tadi, nggak jauh. Jauh. Ada minta ya, doa segala dukungan segala macam. Oh, gitu. Tapi Pak Lurah ada juga. Nah, semua lah ada lah di mana-mana juga. Kalau itu yang Pak Dewan-Dewan itu ada juga, Mo. Nah, ya sama lah. Sama ya. Tapi kan setiap mau apa acara 5 tahun sekali. Heeh. Iya, sama. Oh, tapi kalau Pak Dewan-Dewan itu mah sama pejabat-pejabat mah lain lah, Mo. Kalau Pak Lurah itu ya memang ya pejabat, cuman kan tingkat desa. Kalau yang tamunya Mamo itu udah tingkat-tingkat kota ya, Mo. Oh, kota tingkat desa. Makanya ngasih bajunya bagus-bagus. Lah, iya lumayan lah. Itu ya, Mo. Iya. Itu ya, Mo. Iya. Tapi yang penting kita ini, Mo, nggak boleh memilah-milah tamu ya, Mo. Mau orang bawah, orang besar. Betul. Datang ke sini minta doa, minta saran ya kita doakan semua ya, Mo. Dan kasih saran yang baik-baik ya, Mo. Nah, itu. Itu ya, Mo. Betul. Waduh. Wah, gua kasih. Saya masih ada urusan lagi nih pembelakuan, harus pindah, harus geser dulu gitu. Maksudnya urusan apa, Mo? Ya, salah pasien. Tungguin pasien ditungguin. Waduh, barusan ketemu. Sibuk bener Mama ini ya, ya sebetulnya Mas, sibuknya. Pasiennya yang siapa, Mbak? Ya, macam-macam lah pasien yang sudah tadi di operasi. Oh, orang gede ya? Iya, biasalah. Gitu ya, Mbak? Iya. Oh, iya. Ya udah, Mbak, ya. Jangan sering-sering atau lupa main di saung saya ini, Mbak. Walaupun kamu sudah sukses, ya. Ingat zaman kita bertapa, Mbak. Ya, mudah-mudahan semakin sukses, Mbak. Hati-hati ya, Mbak, ya. Iya, temen lama enggak ketemu. Sekalinya ketemu baru ngobrol paling berapa menit sudah ada janji lagi. Kok ya seneng saya lihat Mamem tamunya orang-orang besar, orang-orang sibuk, jadi Mamemnya ikut sibuk. Saya baru paham, Mamok lama enggak main ke saung saya ini. Bukan karena lupa atau sombong, tapi memang karena kesibukan. Banyak dimanfaatkan, artinya dibutuhkan oleh orang-orang. Ya enggak apa-apa lah, semoga sukses selalu, Mok. Sehat selalu, Mok. Dan jangan lupa di saung Pak Blangkon ini, Mok. Pak Blangkon juga nyadar kok, Mo. Benarnya profesi boleh sama, tapi rezeki memang Tuhan yang ngatur, yang membagikan, yang menakar. Pak Blangkon bersih hati, tidak punya ciri hati, karena sudah paham
bahwa itulah kuasanya Gusti Allah yang mengatur semuanya. Tetap kita walaupun jauh dekat di hati, mo. Eh, alah.